السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. صدق الله العظيم. درمتي مرسي برا إمام برا بلال تنقروا برا علم علماء برا أساتذة Lihatan kuasa serta tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, tamanya sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, pada malam yang penuh barakah ini dapat kita bersama berhimpun kembali dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai kita daripada solat fardu maghrib secara berjemaah, seterusnya kita berada dalam satu majlis ilmu yang penuh dengan rahmat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan temuan kita pada malam yang penuh barakah ini memberikan sedikit manfaat buat kita insya-Allah untuk sama-sama kita menyambung kembali pengajian kitab kita Bidayatul Hidayah karangan Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Kita sampai pada muka surat yang ke-141 pada perenggan ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Maknanya kita telah pun membicarakan tentang sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam hati. Yang ketiga, iaitulah cara meninggalkan sifat ujub. Dua daripadanya telah kita bincang pada kuliah yang lalu. Yang pertamanya ialah meninggalkan sifat hasad, dan yang keduanya adalah meninggalkan sifat riak. Sebenarnya ni adalah satu kepala dia, punca dia, yang menyebabkan kesemuanya ada dalam hati kita. Satu, Imam Al-Ghazali dia hanya letakkan tiga sahaja sifat mazmumah dalam kitabnya ini, sedangkan sifat mazmumah ni banyak. Kalau kita tengok dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pun 10. Dan sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Mandili juga adalah rujukan utamanya adalah Imam Al-Ghazali. Dan kalau kita tengok Penawar Bagi Hati tu, kitab Penawar Bagi Hati adalah rujukan daripada kitab Imam Al-Ghazali, namanya kitab Al-Arba'un fi Usuluddin. Jadi ada 40 asal agama-agama dekat dalam kitab tu yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi kenapa dia letakkan tiga saja di sini? Sebab dia nak campurkan semua. Sebab kitab ni besar, kemudian dikecilkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada lagi kitab yang lebih besar daripada kitab Bidayatul Hidayah ni. Tapi sebab dia tahu kita ni memang malas nak baca yang tebal-tebal, dia kecilkan lagi. Jadi Bidayatul Hidayah. Yang ni pun kecil lagi, tak tahu nak kecil macam mana lagi, tak tahu dah. Ni dah kira habis kecil dah ni. Diringkaskan. Sebab kitab yang besar-besar dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi banyaklah dibincangkan tentang bab hati ni. Kan? Sebab tu dia Hujjatul Islam, iaitulah orang yang ataupun ulama yang membicarakan tentang bab-bab akhlak ataupun tasawuf banyak lagi. Okey, selain daripada Imam Al-Ghazali ni banyak lagi, tapi rujukan utama kita ialah Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Dan kita bincang dah pada kuliah yang lalu berkaitan dengan cara meninggalkan sifat hasad. Hasad ni dia kaitan dengan bakhil. Kalau kita tengok susunan daripada Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Al-Arba'un, mula-mula sekali sifat mazmumah ialah marah.
Marah ni dia punca kepada seluruh sifat mazmumah yang lain. Jadi dengan marah ni lah timbulnya dendam. Bila dendam ni timbullah bakhil, dengki. Ini semua berkaitan dengan hadis Nabi yang kita bincang pada kuliah yang lalu. Salasun muhlikat. Tiga perkara yang membinasakan. Yang pertama, syuhun muta'un. Iaitulah kedekut yang ditaati ataupun diikuti. Wahawan muttaba'un. Yang keduanya ialah hawa nafsu yang dituruti. Dan yang ketiganya, wa'ijabul mar'i binafsih. Iaitulah satu orang yang ujub dengan diri dia. Dua daripadanya telah kita bincang, hasad dan juga riak. Selesai. Kemudian kita nak masuk yang ketiga, cara meninggalkan sifat ujub. Dan ujub ni, pertama sekali kita nak bagi tahu, ujub ni adalah dia sifat yang sementara saja dalam diri dan dia boleh pergi on the spot kepada riak dan takabur. Dua je. Dia ujub ni dia duduk dekat tengah-tengah. Dia boleh pergi kepada riak, dia boleh pergi kepada takabur. Riak saya dah sebut dah pada kuliah yang lalu, dia berkaitan dengan ukhrawi, riak ni. Dia boleh riak dengan ibadat yang kita buat, dia boleh riak dengan amalan saleh, kan? Riak dengan puasa, riak dengan sedekah, itu semua berkaitan dengan ukhrawi. Tapi takabur, dia tidak ada kaitan dengan ukhrawi, dia kaitan dengan duniawi. Kemewahan kita, pangkat kita, apa sajalah yang kita pakai. Dua syarat untuk menjadi orang yang takabur, merasa diri mulia dan juga menghina orang lain. Jadi orang tu jadi takabur. Ujub ni kat mana Ustaz? Ujub ni bawah. Bawah, dia boleh pergi takabur, dia boleh pergi riak. Ha, dua ni. Tapi dia duduk dekat sini sekejap. Sementara. Sebab dia tak zahirkan. Dia dalam hati ujub ni. Jadi sebab itu orang yang dalam keadaan dia kata, ada Ustaz, saya ada kadang-kadang ada terasa juga saya ni orang yang paling baik. Betul. Itu adalah lintasan hati kita. Tapi jangan dilayan. Kalau dilayan tu yang menyebabkan kita akan pergi kepada riak ataupun takabur. Sebab biasalah permainan hati ni memang syaitan duduklah kat situ. Dan kita semayang tadi pun syaitan duduk kacau kat hati kita, kan? Kita duduk dekat majlis ilmu ni pun syaitan duduk kacau hati kita. Sebab dia membisikkan fi sudurin nas. Dia bisikkan dalam dada-dada manusia. Dada manusia ni macam-macam ada, dia bukan hati saja. Jadi macam-macam. Jadi dia bisikkan dalam dada-dada manusia ni untuk menjadikan kita sebagai orang yang paling baik. Dia tak boleh hasut kita jadi orang yang jahat. Dia hasut kita paling baik. Kan? Dalam taman ni kau lah yang paling baik sekali. Dia pun rasa bangga. Dia paling baik. Ha, dia paling banyak sekali korban tahun ni kan. Ha, musim korban, cerita-cerita korban lah. Kan? Ha, dia paling banyak sini. Korban, surau sana. Korban, luar ke Bangladesh pun dia korban juga. Banyaklah dia korban. Jangan rasa bahawa dia itu adalah orang yang paling hebat di kalangan apa yang ada. Tetapi orang yang ada di sekeliling kita tu yang menyebabkan ujub. Bila ujub dah ada, dia zahirkan ujub tu, maka jadilah dia riak ataupun takabbur. Okey baik. Sekarang tengok apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ketiga cara meninggalkan sifat ujub. Ujub, takabbur dan merasa bangga dengan diri sendiri adalah satu penyakit hati yang sangat susah untuk diubati. Susah bila dah ada penyakit dalam diri ni, ujub ni ataupun takabbur ni. Nak mengubati penyakit tu sangat susah. Sebab dia rasa diri dia betul dah. Iblis sampai sekarang tak rasa susah lagi. Iblis sampai sekarang tak rasa dirinya salah lagi. Iblis dia ada takabur, nanti kita cerita bahawa iblis dalam bawah tu. Cuma nak sebutkan, bila ada sifat ujub dan takabur, nak ubat dia sangat-sangat susah. Pasal tu kemuncak kepada sifat mazmumah yang ada. Cuma macam mana cara nak buang dia, dia ada ubat dia. Macam mana cara untuk menghilangkan ujub, macam mana cara untuk nak menghilangkan takabur, tapi dia agak susah. Maksudnya agak susah ni bukan tak boleh buang langsung, boleh. Tapi memerlukan ilmu. Sahabat Nabi ada ujub juga? Ada. Tadi kita baca ayat muqaddimah, surah At-Taubah tadi. Yauma Hunain. Hunain, perang Hunain ni berlaku setelah pembukaan kota Mekah. Iz'a'jabatkum kasratukum, kata Allah. Bila mana perang Hunain ni, kamu rasa ujub sebab kamu ramai, kata Allah. Orang Islam pada ketika perang Hunain, orang Islam banyak lagi pada musuh. Sebelum daripada peperangan Hunain, semua orang Islam sikit. Perang Badar, Islam 300. Orang kafir Quraisy 1000. Perang Uhud, Islam 700. Asal 1000. Balik 300, tinggal 700. Orang kafir Quraisy sampai 3000. Perang Khandaq, Islam 3000. Orang kafir Quraisy bercampur pula ahzab ni bersekutu. Campur lagi dengan ramai-ramai kat luar sana. 10,000. Tu sebab tu nak sebutkan bahawa orang-orang yang disebutkan
Ketika mana perang Hunain, dia terdetik dalam perasaan hati dia. Kita dulu sikit kita boleh menang. Tiba kita ramai, takkan kita kalah. Iz a'jabatkum kasratukum, kata Allah. Falam biar, kata Allah, takkan ada manfaat langsung. Bila kau rasa kau banyak, Allah kata dalam Quran tadi, falam yaghni ankum, sampai tidak ada beri manfaat langsung apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu walaupun kau ramai. Ramai ataupun tidak bukan penentu kemenangan. Kita tengok dalam peperangan Yarmuk sama juga. Perang Yarmuk Islam ada 30,000 orang sahaja tentera Islam. Orang Rom 150,000 orang. Sama perang Al-Qadisiyah, orang Islam 30,000 orang. Tapi orang-orang Parsi sampai 200,000 orang. Nak menentang. Secara logiknya, takkan boleh menang. Kira satu nisbah tiga. Satu nisbah empat, macam tu lebih kurang. Nak sebutkan punyalah sedikitnya orang Islam. Tapi sejarah menunjukkan bahawa Islam menang, walaupun sedikit. Sebab tu bila mana waktu dalam keadaan perang Hunain, Islam banyak. Tiba-tiba rasa macam terlalu selesa dengan ramainya tentera, Allah kata wa yauma hunain iz a'jabatkum kasratukum, ketika mana banyaknya kamu rasa kamu ni banyak, kamu rasa ujub dengan sebab kamu banyak, falam tughni ankum syai'an, tak ada langsung beri manfaat pada kamu, wa dhaqat 'alaikumul ard bima rahubat, sampai bumi itu dikecikkan oleh Allah, kamu nak patah balik ke belakang, summa wallaitum mudbirin, sampai kamu nak lari ke belakang, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi nabi ada tak dalam tu? Ada. Nabi ada dalam peperangan Hunain. Di sebelah Nabi, bapa mertua Nabi, nama Abu Sufyan. Dan baru masuk Islam, Abu Sufyan. Abu Sufyan ni kalau kita tengok sirah ni, dia antara orang yang paling menentang Nabi dulu. Di Mekah, perang Badar, dia ketua orang kafir Quraisy. Perang Uhud, dia ketua perang kafir Quraisy, orang kafir Quraisy. Perang Khandaq pun dia ketua perang orang kafir Quraisy. Pembukaan kota Mekah, dia masuk Islam, Abu Sufyan. Pak mertua Nabi, pasal dia kahwin dengan anak Abu Sufyan, namanya Ramlah ataupun Ummu Habibah. Jadi nak sebutkan dia duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jaga Nabi ketika mana berjalan tu, tiba-tiba serangan hendak daripada langit. Maknanya dia orang ni memanah panah daripada atas. Tiba-tiba datang, terkejut. Terkejut tu yang Allah katakan falam tughni anka syai'an, maka dalam keadaan tidak ada memberikan manfaat langsung buat kamu, wa dhaqat 'alaikumul ardh, sampai bumi itu disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lari dah. Sampai Nabi panggil balik. Panggil balik, jangan lari pada medan perang, tak boleh. Haram, dosa besar lari pada medan perang. Dan Nabi suruh betulkan balik niat. Nah, yang mana tadi rasa ujub dengan sebab ramai tadi, maka Allah Nabi SAW suruh betulkan balik niat dalam keadaan walaupun kita ramai, pertolongan itu daripada Allah, kemenangan itu juga daripada. Akhirnya menang. Allah bagi kemenangan sebab apa? Sebab ada sedikit ujub tadi yang ada dalam. Ini bukan sahabat-sahabat kanan. Ini sahabat-sahabat yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Ramai masuk Islam. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan, kamu tengok orang ramai berbondong-bondong masuk dalam Islam. Ramailah orang yang masuk Islam. Tapi keimanannya masih lagi tidak kukuh. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujub ni dia duduk dalam hati dengan sebab kita ni ramai. Nak buang tu sangat satu benda yang sangat susah. Dan kata Imam Al-Ghazali, dan ujub itu ialah memandang kepada diri sendiri dengan pandangan kemuliaan dan kebesaran, dan memandang terhadap orang lain dengan pandangan penghinaan. Yang ni dia boleh pergi kepada takabbur. Takabbur ni dua saya sebut tadi. Pertama, dia rasa diri dia mulia, kemudian dia hina pula orang lain. Maknanya dia ada sesuatu benda yang, kalau dia pakai jam tangan yang mahal, dia rasa dia mulia dah sebab pakai jam tangan mahal. Dia rasa dia paling mewah sekali lah dalam taman ni, jam tangan mahal. Kemudian dihina pula jam tangan orang lain, yang jam tangan pasal malam ni kan. Itu dah jadi orang yang takabur. Tapi kalau dia pakai jam tangan yang mahal, dia tak rasa pun diri dia mulia, dan tak hina pula jam tangan orang lain, tak rasa, tak adalah takabur. Ya, Muawiyah bin Abi Sufyan kaya tu kan. Ada dreba. Dreba bukan dreba kereta lah. Dreba orang bawa dia. Dulu naik tandu. Dia duduk atas, orang bawa jalan. Ada dreba. Pakaian yang dipakai, pakaian yang mewah. Sebab Muawiyah ni memang orang keturunan yang bangsawan. Dia adalah keturunan Bani Umayyah. Kaya keturunan Bani Umayyah. Sayyidina Uthman punya sepupu. Keturunan Sayyidina Uthman. Kan kaya Uthman.
Jadi dia gubernur di Syam, kemudian dia jadi khalifah pertama kerajaan Bani Umayyah, kaya dia. Jadi dalam keadaan kalau dia pakai pakaian yang kaya, dia ada kemewahan tapi tak hina orang lain, dia tak rasa diri dia mulia, maka tidaklah dipanggil sebagai takabur. Jadi sebab tu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia pandang kepada diri dia adalah orang yang paling tinggi, mulia dan juga menghina orang lain. Dan alamat, ini alamat ni tanda, dan tanda yang nampak pada lidah orang yang ujub itu, ialah ia selalu mengatakan aku begini, begini, aku begini, seperti perkataan iblis. Dia suka cerita, tanda orang yang ujub ni. Dia suka cerita pasal aku, saya. Saya dulu sebenarnya, dia saya. Dia start cerita, mesti saya. Ceritanya mesti ada cerita dia. Sebab itu yang menyebabkan bahawa ujub, pasal dia merasakan bahawa diri dia hebat pada orang lain. Dia kata, saya cerita ni, Ustaz, bukan nak ujuk, tapi nak cerita bagi orang pengajaran. Nak, bolehlah, tapi janganlah cerita diri tu. Kan? Kadang-kadang orang suka cerita diri dia nak menunjukkan pengajaran pada orang. Tak boleh. Itu menunjukkan ujuk dengan amalan. Kita ni pun, kadang-kadang kita pergi masjid, pergi surau, kita tak boleh katakan saya ni sebab kuatlah, Ustaz, saya pergi masjid. Itu dah ujuk dengan amalan. Yang menggerakkan kita, yang bagi kita datang pada malam-malam ni, masjid, surau, ini adalah kekuatan daripada Allah. Allah yang bagi kekuatan, Allah yang bagi daya pada kita untuk datang ke masjid. Bagaimana kita boleh bangun qiyamul lail tiap-tiap pagi 1/3 akhir malam, itu juga bukan dengan sebab hebatnya kita. Sebab Allah yang bagi. Kalau Allah tak bagi, tak ada. La hawla wa la quwata illa billah. Tapi ni kadang-kadang kita selalu duk cerita kita pasal kita banyak. Saya ni, saya sebenarnya, saya itulah dulu saya pergi ke Mekah, saya pergi cerita. Banyak sangat cerita berkaitan dengan dia sehingga menyebabkan dia upkan diri dia. Bahasa mudah kita upkan diri lah kan, naikkan diri kita ni. Jadi perkataan ni sama dengan perkataan iblis kepada Allah ketika ia tidak mahu sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Araf ayat ke-12, yang mana disebutkan oleh Allah, iblis kata pada Allah, ana khairun minhu. Aku baik lagi pada dia, wahai Allah. Dia ni Nabi Adam AS. Khalaqtani min nar, wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api, dia diciptakan daripada tanah. Dalam surah Sad, Allah cerita lebih detail lagi. Surah Sad, kalau kita tengok dalam surah Sad, Allah ceritakan bermula daripada ayat yang ke-71 lagi. Ceritanya sama, sebagaimana Allah ceritakan dalam surah Al-Baqarah, Allah jadikan Nabi Adam AS. Kan? Kemudian Allah suruh malaikat sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, sama ya, iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Ketika mana Allah suruh malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, kemudian dalam keadaan fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, kemudian dah selesai dah daripada penciptaan Nabi Adam alaihi salam, kami tiupkan ruhi ini, maksudnya roh aku, roh Allah. Sini orang salah faham ni ayat yang dipanggil sebagai ruhi ni, sebab kalimah yang sama digunakan ketika mana penceritaan Nabi Isa alaihi salam. Juga sama ketika mana Allah sebutkan juga dalam surah Maryam, Allah guna kalimah min ruhi. Allah guna kalimah ditiupkan pada rahim Maryam, roh aku. Jadi orang-orang Kristian Nasrani, dia menganggap bahawa Nabi Isa tu Tuhan. Ruhi itu roh Allah, bukan? Bukan roh Allah, Allah masuk dalam badan Maryam, bukan. Roh Allah tu adalah roh kepunyaan Allah. Kita pun semua ni adalah roh kepunyaan Allah lah, tu maksud dia. Bukan maksudnya ruhi tu roh Allah masuk dalam badan Maryam, bukan. Ruhi tu maksudnya roh Allah, Allah masukkan ke dalam Maryam, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihi salam. Dia siapa? Dia makhluk Allah. Dia hamba Allah juga, Rasulullah. Samalah dengan kalimah yang disebutkan oleh Allah dalam surah Sad ini, dalam penciptaan Nabi Adam alaihi salam, sama, wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Kemudian Allah perintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam malaikat-malaikat. Fasajadal malaikah kulluhum ajma'un, semua malaikat sujud illa iblis, malaikat iblis. Sama je cerita ni, banyak dalam Quran cerita tentang iblis dengan Nabi Adam ni, banyak dalam Quran. Sini dia cerita detail sikit. Kemudian kata Allah, illa iblis istakbara wa kana minal kafirin. Sebab dia istakbara. Mana istakbara tu? Takabur lah. Kan? Istakbara ni maksudnya takabur. Dia membesarkan diri. Apa maksudnya takabur tadi? Dia rasa diri mulia, kemudian dia menghina pula orang lain. Itu istakbara. Jadi bila mana iblis, dia dalam keadaan tidak mahu sujud kepada Nabi Adam AS, Allah kata, qala ya iblis, wahai iblis,
Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai? Apa yang menyebabkan kau terhalang daripada untuk sujud? Apa yang aku telah ciptakan? Ini Nabi Adam alaihi salam. Astakbarta am kunta minal alin, kata Allah. Adakah kau rasa diri kau takabur, besar? Ataupun kau rasa diri kau tinggi? Allah kata. Ini surah Sa'ad yang ujung sekali nak habis dah cerita dia. Kemudian kata iblis, tu dalam ayat dalam kitab kita tu. Qala ana khairun minhu. Allah kata iblis menyebutkan aku lebih baik daripada dia. Baik, soalan kita, siapa yang iktiraf bahawa dia baik? Dalam Quran tak langsung kita tengok pun bagaimana Allah ada ke iktiraf bahawa iblis ni seorang yang baik? Tak ada. Jadi dia terasa diri dia baik, maka dia berkatakan bahawa ana khairun minhu. Ha, ni kata takabur ni. Bermula daripada ujub tadi. Kemudian, yang kata ana khairun minhu tu dah syarat pertama lah. Dia rasa diri dia mulia daripada Nabi Adam AS. Mana syarat yang kedua yang dia kata dia menghina pula? Ayat seterusnya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan daripada api. Dia diciptakan daripada tanah. Syarat kedua dah ada. Dia hina pula Nabi Adam AS. Itu dua syarat untuk jadi takabur. Jadi, selagi mana tak ada dua syarat ini, selagi itulah tidak. Tidak dijadikan sebagai orang yang takabur. Baik. Kemudian Allah sebut lagi dalam ayat ini. Kemudian Allah kata, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Cerita dia nak beritahu tentang iblis ni. Kemudian kata Allah, keluar kau daripada syurga dan kau adalah termasuk daripada kalangan orang yang direjam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Dan kau wahai iblis akan dilaknat sehinggalah satu hari ataupun hari akhirat ataupun hari kiamat nanti. Qala rabbi fa anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia pun kata pada Allah, wahai Allah, bagi aku masa. Sampailah waktu yang ditetapkan, janganlah ambil aku, jangan ambil nyawa aku lagi. Iblis ni kata. Ini perbualan iblis dengan Allah lah ni. Setelah mana iblis tak nak sujud kepada Nabi Adam disebabkan dia orang yang takabur, maka Allah kata keluar daripada syurga ni. Jangan duduk sini kerana kau adalah golongan yang direjam. Maka Allah kata, kau akan direjam sampailah pada hari kiamat nanti. Iblis kata, wahai Allah, kalau begitu jangan ambil nyawa aku. Postpone nyawa aku. Maksudnya jangan matikan aku lagi. Allah Subhanahu wa taala jawab, Allah kata, qala fa innaka minal munzarin. Kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang tertangguh ataupun tertunggu. Maksudnya, iblis ni antara orang yang Allah panjangkan. Makhluk yang Allah panjangkan usia dia, iblis. Sampai sekarang hidup lagi, iblis. Tapi dia anak cucu dia ada yang dah mati. Kita salah faham bab ni tu. Kita ingat iblis, syaitan, jin tak mati-mati. Jin mati. Yang tak mati, iblis je. Iblis ni abul jin, bapa kepada jin. Bawah bapa, bawah iblis ni ada jin-jin yang banyak. Macam kita lah manusia. Nabi Adam, bapa kita, Nabi Adam tu adalah bapa kepada manusia. Abul Bashar dia panggil. Bawah dia banyak manusia. Bawah manusia ni ada manusia yang baik, ada manusia yang jahat. Kan? Bawah jin pun ada jin yang jahat, ada jin yang baik. Sebab Allah ciptakan jin manusia untuk beribadat. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Itu tujuannya. Tidaklah aku, Allah kata aku ciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadat kepada aku. Maksudnya ada manusia yang baik beribadat kepada Allah, ada jin yang baik beribadat kepada Allah. Ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. Sebab Allah sebut juga dalam surah Al-A'raf, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami akan penuhkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia. Bermaksud fair lah, itulah sebenarnya. Cuma kita lah tak nampak jin tu. Kan, kalau nampak takut lari hentam bukang tak balik ya. Kan? Tapi sebab memang itulah sebenarnya Allah ciptakan manusia dan jin untuk beribadat. Cuma dia punya bapak siapa jin dia? Iblis. Kita punya bapak siapa? Nabi Adam alaihi salam. Cuma iblis ni Allah kata innaka munzarin, iblis ni dipanjangkan usianya. Banyak yang dipanjangkan usia. Iblis, Dajjal, Nabi Isa alaihi salam panjang umur. Tak adalah tak mati-mati, mati juga sebab semua akan mati kan. Kulluman 'alaiha fan, semua akan mati. Tapi dipanjangkan usianya. Dan dikatakan juga Nabi Khidir AS juga dipanjangkan usia. Wallahu'alam. Cuma nak tahu yang itu paling sahih. Inilah. Iblis ni paling sahih. Ya. Dia dipanjangkan usia. Dajjal pun panjang usia. Mana saya tahu. Hadis Nabi sahih. Riwayat daripada Fatimah binti Qais. Sahabat Nabi jumpa Dajjal dekat satu pulau. Zaman Nabi. Tengah diikat dalam satu gua. Di satu pulau.
Ada orang tanya pula, mana Ustaz? Mana tahu? Kalau tahu, kita ikat dah. Tak tahu sebab tak tahu kat mana kan. Balik dia cerita pada Nabi. Nabi kata memang itulah saja. Pasal dia mengaku dirinya adalah Inni Masih Dajjal. Dia kata, aku adalah Masih Ad-Dajjal. Dia kata kan. Cuma dah keluar belum, tu tak tahu. Mana 1400 tahun wujud dah Dajjal. Dan diriwayatkan pula Dajjal tu daripada zaman Nabi. Atas lagi lah daripada Nabi Muhammad SAW. Ha, ni antara makhluk yang dipanjangkan usia. Baik, kenapa Iblis minta dipanjangkan usia ni? Fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Dia kata Allah Subhanahu wa taala, engkau adalah orang makhluk yang dipanjangkan usia sampailah satu masa yang dimaklumkan, iaitu pada hari kiamat nanti. Kau akan mati juga, cuma engkau dipanjangkan usia. Maka bila mana dah dipanjangkan usia begitu, tujuan Iblis apa? Kata Allah, Allah rakamkan dalam Quran, qala sabi'izzatika. Bila dia dah dapat umur yang panjang, Iblis bersumpah di hadapan Allah, sabi'izzatika, demi kemuliaan engkau wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Kalau belajar bahasa Arab sini ada taukid sini, lam dan nun taukid. La ughwiyannahum ajma'in, guarantee, pasti aku akan sesatkan seluruh anak cucu Adam. Ini dalam bahasa Arab, semua dia akan hasut, kata masuk kita semualah anak cucu Adam ni manusia lah. Tu tujuan dia. Tujuan Iblis nak dipanjangkan usia adalah sebab nak menghasut seluruh anak cucu Adam. Tetapi ada accept dekat sini. Kata Iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan hamba-hamba engkau, wahai Allah, yang ikhlas, maka aku tidak dapat hasut. Ha, dia bagi kunci siap. Dia boleh hasut semua. Tapi orang yang dia tak boleh hasut ialah orang yang ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi itu sebenarnya tujuan Iblis. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam Quran supaya kita nampak musuh kita siapa. Sebab Allah sendiri sebut bahawa musuh kita ni nyata. Aduwwum mubin. Syaitan, jin ni memang nyata jelas dah. Dia tahu dah. Dia pun sendiri cerita dah bagaimana kelemahan dia. Jadi kenapa kita nak biarkan diri kita ni nak dihasut oleh dia? Sebab kita tahu dah. Kan? Kalau benar-benar kita ikhlas daripada ibadat kita, tak muncullah ujub. Tak muncullah takabur. Sebab tu saya nak sebutkan tadi. Kita belajar bab hati ni adalah untuk nak check balik. Betul ke aku tak ujub? Betul ke aku tak takabur? Sebab tanda-tanda dia apa? Tanda-tandanya banyak cerita pasal aku. Aku, aku, aku. Kan? Saya dulu macam ni dulu. Ha, dia banyak cerita pasal aku. Itu salah satu tanda ujub yang ada pada diri. Sebab dia nak menceritakan kehebatan dia dalam ibadat. Dan alamat ataupun tanda lagi yang nampak bagi seorang yang ujub itu di dalam majlis orang ramai ialah ia selalu suka mengangkat dirinya dan menganggapnya lebih berkebolehan daripada orang lain, dan ia suka menonjolkan diri di dalam perbincangan dan tidak senang kalau ada orang lain menolak pandangannya. Ha, itu sama. Kalau nak bagi pandangan boleh terima, tak ada masalah. Jangan tidak boleh terima pandangan orang. Dalam satu majlis yang ramai ni, dia antara orang yang paling ke depan sekali. Boleh. Dalam Islam yang ni boleh. Cuma bila mana ada pandangan yang lain, ada lagi diberi, maka jangan tolak. Kalau tolak, itu ujub dan boleh pergi kepada takabur. Okey, sebab apa? Sebab dia dah rasa orang lain tak boleh bagi pandangan. Dia saja pandangan yang betul, tak boleh. Satu contoh yang selalu saya bagi bila mana duduk dalam majlis ilmu begini, ataupun kelas, tiba-tiba ada ustaz ni bagi soalan. Dia kata, siapa boleh jawab soalan gini, gini, gini kan? Dia pun bagi soalan. Jadi kita pun angkat tangan, saya ustaz, saya boleh jawab. Dia pun jawab, kita pun kata jawapan tu betul. Kemudian kita soal lagi yang kedua. Okey, siapa boleh jawab pula soalan kedua gini, 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 gini. Dia angkat tangan lagi, dia jawab, betul lagi. Orang lain tak jawab, dia seorang yang jawab. Dia jawab lagi. Soalan yang ketiga, dia tanya lagi. Soalan ketiga pun, dia boleh jawab lagi soalan ketiga. Kita pun kata betul juga soalan tu. Sampai dah 3-4 kali soalan, dah dia saja jawab yang betul. Tiba-tiba terlintas dalam hati dia. Dalam banyak-banyak ni. Akulah yang paling pandai ni. Dia tak zahir. Tapi dalam hati. Itu ujub. Bila dia layan, dia menzahirkan pula ujub itu, maka dia boleh pergi kepada riak. Itu ujub ni sekejap je. Ujub tu ada dalam hati, lintasan. Tapi kalau ada lintasan tu, cepat-cepat kena buang. Kena balik-balikkan kepada Allah. Allah yang bagi aku ilmu. La hawla wa la quwata illa billah. Yang ni yang kita sebutkan tadi bahawa apa? Sebab kita ini antara orang yang dalam keadaan tahu ilmu banyak, cuma kita kena serahkan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan orang yang takabur tidak senang apabila ia diberi nasihat dan mengkasarkan bahasa kalau ia memberi nasihat kepada orang lain. Maka siapa yang menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, maka orang itu bersifat takabur. Ini dia punya tanda takabur.
ujub yang pergi kepada takabbur. Yang mana kalau orang lain bagi pandangan, dia tak boleh terima. Biasa ni, orang yang dalam keadaan dia ada berpangkat, dia susah nak terima. Susah nak terima orang bawah punya pandangan. Tak semualah, tapi itulah yang Allah sebut dalam Quran. Bagaimana Fir'aun, bagaimana orang-orang yang pembesar-pembesar Namrud. Dia tak boleh terima pandangan orang lain. Kan? Dia tak boleh terima pasal apa? Pasal dirinya hebat. Abu Lahab Allah sendiri sebut dalam Quran kan. Tabbat yada Abi Lahab bin Watab. Pasal apa nama Abu Lahab yang Allah sebut? Padahal nama orang lain ada. Yang kuat menentang Nabi ramai lagi. Ada Umayyah bin Khalaf. Ada Al-As bin Wa'il. Banyak. Tapi kenapa Abu Lahab? Sebab Abu Lahab antara orang yang paling tinggi jawatan dia dekat Kaabah Mekah waktu itu. Dia anak Abdul Muttalib. Kan atuk Nabi Abdul Muttalib. Abu Lahab kan pakcik Nabi. Siapa yang pergi jumpa Abraha dulu waktu Nabi SAW nak lahir? Waktu Abraha nak pergi hentam Kaabah tu. Kan Abdul Muttalib yang pergi. Pasal Abdul Muttalib adalah ketua Mekah pada ketika itu. Abu Lahab ni, dia seorang je adik-beradik. Nah, dah cerita salah silah Nabi pula kan. Abu Lahab ni satu orang adik-beradik. Satu orang saja. Dia tak ada adik-beradik lain. Lain semua tiri. Sebab Abdul Muttalib ni kahwin 6 orang isteri ataupun 7 orang isteri. Dia ramai ya. Oh, dia kata boleh. Ustaz, boleh lah. Dulu belum ada ayat cerita tentang poligami lagi. Boleh lah kahwin orang ramai tu boleh. Atuk Nabi nama Abdul Muttalib. Nenek Nabi nama Fatimah. Daripada Fatimah ni lah lahirnya Abdullah, lahirnya Abu Talib. Ini yang masyur. Yang lain-lain tak masyur. Sebab Abdullah dengan Abdul Muttalib ni, Abu Talib ni satu ayah, satu mak. Sebab itu kita kalau ingat balik sejarah, kenapa Nabi lepas daripada Abdul Muttalib meninggal, Nabi diberikan pula kepada Abu Talib. Sedangkan Nabi ada pakcik banyak kan? Nabi ada Al-Abbas, Nabi ada Al-Haris. Kenapa tak bagi kepada mereka? Pasal mereka bukan adik-beradik kandung Abdullah. Mereka adik-beradik tiri. Jadi adik kandung Abdullah, abang-abang Nabi ni Abu Talib saja. Tapi ramai lagi lah adik-beradik dia ada 6 atau 7, 7 atau 8 orang adik-beradik. Tapi tak masyur. Masyurnya Abu Talib. Abu Lahab, seorang dia je. Dia tak ada adik-beradik lain. Dia tu jadi kaya. Dia kaya, dia berpangkat. Orang lain pun kaya juga. Tapi sebab adik-beradik ramai, terpaksa bahagi-bahagi ke harta terlalu banyak. Jadi sebab dia ada kaya, dia kaya, dia ada kekayaan, dia ada pangkat. Jadi apa saja orang bagi pandangan pada dia tak boleh terima. Dia antara yang paling jahat. Sebab tu Allah sebut nama dia. Abu Lahab ni. Musuh Nabi dekat Mekah. Ketika wafat anak Nabi. Abdullah, Qasib. Semua musuh Nabi hormat. Tuan-tuan. Semua musuh Nabi hormat. Waktu tu tak adalah nak sakitkan hati Nabi lagi. Tak ada dah. Pasal tahu dah tu dia sedih. Tapi Abu Lahab ni dia tak peduli. Dia boleh berjoget tengah jalan. Dia boleh cerita Muhammad telah putus keturunan. Muhammad telah putus. Ni jahat tu ni. Sebab tu nama dia dirakamkan dalam Al-Quran. Padahal ramai lagi yang jahat kan? Ramai. Jahat juga semua tu. Abu Jahal pun jahat juga. Tapi Allah tak sebut nama Abu Jahal. Tapi sebab dalam keadaan Abu Lahab ni terlalu jahat. Perangai dia subhanallah. Sebab kayanya dia. Kekayaan dia diinfak. Dia keluarkan untuk perang Badar. Kan? Tapi untuk orang kafir Quraisy lah. Bukan untuk Islam. Kekayaan dia. Kan kalah orang kafir Quraisy. Kemudian bila kalah tu dia punya... Kira macam invest, dia tu hancur lah. Miskin lah dia. Mati eh. Lepas tu dia mati. Dia jadi gila kejap, tu mati. Itu Abu Lahab punya cerita lah. Sebab apa? Sebab tak boleh menerima pandangan daripada orang lain. Sama. Namrud pun sama. Fir'aun pun sama. Jadi nak ceritakan bahawa kita ni lah. Zaman yang kita ada. Ni bukan nak cerita sirah ni. Cerita zaman ni. Yang hari ni, ni kita pun ada juga pangkat. Kita pangkat apa? Kita pangkat suami kan? Suami ni ketua kan? Ketua. Ha. Langsung tak boleh dengar cakap isteri bagi pandangan. Tak boleh dengar. Kadang-kadang anak-anak nak bagi pandangan pun tak boleh dengar. Sama tu. Sebabkan kita ni ketua. Bukan maksudnya kita kena dengar cakap kita saja. Sama. Apatah lagi kalau kita ni ketua dalam satu organisasi. Lagilah kena dengar pandangan daripada orang lain. Kalau tak dengar, kalau bantah pula lagi pandangan tu, kita nak dengar pandangan kita saja, sifat takabur dah ada pada diri kita. Nabi antara yang paling tinggi pangkat, Nabi boleh dengar pandangan daripada sahabat lain. Nak keluar daripada Uhud, Nabi dengar sahabat yang junior. Nak perang Khandaq, Nabi dengar pandangan Salman Al-Farisi. Garip, parik. Nabi tak kata, "Boy, aku Rasul, kau jangan pandai-pandai buat keputusan sendiri." Tak ada. Sebab Nabi menunjukkan akhlak yang baik. Baik. Dan sebaiknya hendaklah ia mengetahui bahawa orang yang sebenarnya baik ialah orang yang baik di sisi Allah dan masalah ini tidak ada siapa yang mengetahuinya. Kerana ia tertakluk kepada khatimah, ia inilah mati ataupun akhir umur seseorang.
Maka i'tiqadmu di dalam dirimu bahawa engkau lebih baik daripada orang lain adalah berpunca daripada kejahilan semata-mata. Dan kesimpulan dia, Imam Al-Ghazali nak pesankan pada kita, siapapun kita yang ada di keliling ni, kita tak boleh kata pun dia jahat, kita baik. Tak boleh. Kita tak boleh kata dia jahat, saya baik pasal saya pergi surau, dia tak pergi surau. Tak. Sebab yang Allah lihat bukan ketika ini. Yang Allah lihat ialah khatimah. Ketika mana kita tutup hidup kita. Mati kita tu macam mana? Ada orang yang dalam keadaan dia, dalam keadaan kehidupan dia setiap masa dia jaga semayang dia, dia macam-macam lah dia buat. Tiba-tiba Allah takdirkan bahawa dia adalah orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia buat maksiat di hujung hayat dia. Ini kan hadis yang masyhur tu. Hadis tu memang sangat ditakuti oleh para ulama. Sehingga Nabi pesankan bahawa inna ahadakum, sungguhnya salah seorang daripada kamu yang beramal dengan amalan ahli syurga Allah, ketika hidup dia, sehasta lagi nak masuk dalam syurga. Tapi Allah, Nabi sebutkan, takdir Allah mendahuluinya. Dia mati dalam keadaan melakukan amal-amal ahli neraka. Maka kata Nabi SAW, dia masuk dalam neraka Allah. Ma'uzubillah. Dan hadis tu bersambung. Nabi kata, ada juga di kalangan kamu salah seorang yang beramal dengan amalan-amalan ahli neraka. Tu, macam-macam buat dekat luar sana tu. Maksiat, dosa. Sehingga Nabi beritahu sehasta lagi nak masuk dalam neraka Allah. Tapi takdir Allah, hujung hayatnya, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia dimasukkan dalam syurga. Baik, tentang biasa pernah dengar cerita 99 yang bunuh Bani Israel tu. Biasa dengar. 99 tu kan? Baik. Sekarang ni kita tahu kan dia masuk syurga kan? Betul tak? Sebab Nabi cerita. Tentang agak-agak, orang-orang di zaman dia tu, adakah dia anggap bahawa dia masuk syurga? Pasal siapa yang bagi tahu dekat zaman dia yang dia dah bunuh 99 orang, kemudian bunuh lagi seorang pula, 100 orang. Kemudian nak pindah pula keluar, tiba-tiba mati tengah jalan. Baik. Sekarang memanglah kita tahu pasal dia masuk syurga, pasal Nabi bagi tahu. Dia dimasukkan ke dalam syurga sebab apa? Sebab Nabi bagi tahu pada kita. Sebab dia nak bertaubat kepada Allah. Tapi orang kampung dia di hidup zaman tu dulu, adakah dia tahu bahawa orang ni masuk syurga? Tak tahu. Orang tu mesti akan pandang bahawa, oh ni neraka lah ni pasal 100 orang dah bunuh. Dia akan pandang macam tu kan? Inilah sebab Nabi nak bagi tahu kita. Kita pun tak tahu di keliling kita ni yang buat maksiat banyak ni, kita pun tak tahu yang kita ni yang buat ibadah banyak ni, tak tahu macam mana akhir. Dan hatta kalau dia mati pun sendiri buat macam-macam maksiat pun, belum tentu kita katakan dia adalah ahli neraka. Tak boleh. Hatta kalau dia baik sekalipun, tidak ada hak untuk mengatakan bahawa dia ahli syurga. Nabi marah Aisyah, satu hadis sahih. Tiba-tiba Nabi dengar Aisyah kata, ahli syurga lah buat kau. Nabi kata, mana kau tahu? Jadi saya pernah sebut dah dulu sendiri kan. Mana kau tahu? Sedangkan aku Nabi pun aku tak berani sebut dia ahli syurga. Itu hak Allah. Tapi Aisyah bagi tahu bahawa dia adalah orang yang baik. Dia memang buat baik. Tetapi belum tentu dia masuk dalam syurga. Sebab apa? Sebab ada orang yang mati dalam peperangan. Orang anggap dia syahid. Tapi Nabi kata dia tak masuk syurga. Pasal ketika mana dia tengah nazak, dia bunuh diri dia. Siapa yang tahu? Orang sahabat semua tahu bahawa dia syahid. Tapi Nabi bagi tahu dia bunuh diri dia ketika mana dia tengah nazak. Jadi kita pun tak tahu macam mana keadaan orang lain di luar sana ataupun kita sendiri, kita tak tahu. Jadi sebab tu kita tak boleh pandang orang yang di luar sana adalah orang yang buat maksiat, kita dah kata dia sebagai ahli neraka. Kita ni yang buat, hatta kita kenallah dia orang yang, biasanya begini kan, kalau orang figure-figure ni meninggal, komen-komen kat bawah tu kita biasa akan baca, syurga lah kau, kau ni ahli syurga lah, confirm ahli syurga lah. Yang ni Nabi marah. Bukan kita cop dia neraka. Kita cop dia syurga pun Nabi marah. Sebab itu bukan kuasa kita. Itu kuasa Allah. Yang kita boleh buat adalah mendoakan dia agar masuk dalam syurga. Ya, boleh. Sebab kita tahu dia orang baik. Baik Ustaz. Tiap-tiap petang bagi saya makan jiran. Tiap-tiap minggu belanja roti canai. Dia baik memang baik. Kadang kalau ada korban dia lah sponsor. Kita tahu dia baik. Meninggalnya dia, kita tak boleh kata dia ahli syurga. Pasal ni Nabi larang. Sebab kita tak tahu dia syurga ataupun tidak. Tetapi yang kita boleh adalah kita doakan dia. Mudah-mudahan engkau tergolong dalam kalangan ahli-ahli syurga. Boleh. Yang ni boleh. Sebab kita tak confirm. Confirmlah dia ni syurga. Kan berapa ramai kan? Figura-figura yang ada di Malaysia ni. Berapa ramai yang dah cop mereka ini sebagai ahli syurga. Ini kerja Allah, bukan kerja manusia. Okey, jadi sebab tu kita sebutkan orang yang ada di luar sana pun kita tak boleh nak katakan dia ahli neraka atau ahli syurga. Sebab kita nak kena pandang diri kita adalah diri yang sangat
sangat rendah. Macam mana disebutkan oleh Imam Al-Ghazali bawah ni, dia bagi kita 5 perumpamaan ataupun 5 perjumpaan kita. Sepatutnya janganlah engkau melihat kepada seseorang kecuali engkau melihat bahawa ia adalah lebih baik di sisi Allah daripada engkau dan ia mempunyai beberapa kelebihan atas dirimu. Baik, dia nak bagi 5. Dia nak bagi 5 perjumpaan kita dengan seseorang. Maka jikalau engkau melihat orang yang lebih muda daripadamu, contoh kita keluar, kita jumpa dengan orang yang muda pada kita. Kita jangan kata kita, aku tua, kau kena hormat pada aku. Ini biasa orang pakai. Kita akan act dengan orang tu. Pasal apa? Pasal dia muda. Sebab tu kita rasa belagak, takabur, sombong dengan orang muda. No. Nabi tak bagi. Sebab Nabi suruhkan bahawa laisa minna, bukan daripada golongan kami, orang yang tak menghormati orang tua dan tidak berbuat baik kepada orang muda. Jadi sebab itu dalam ni disebutkan bahawa kalau kita berjumpa dengan orang yang muda, maka berkatalah dalam hati, budak ini belum pernah lagi buat maksiat kepada Allah. Sedangkan aku sudah banyak berbuat maksiat, maka tidak syak lagi bahawa ia lebih baik daripada aku. Cantik tuan-tuan, Imam Al-Ghazali bagi perumpamaan. Nak bagikan bahawa kita ni jangan tinggi diri. Jumpa orang budak lagi kan, walaupun budak lagi, walaupun kita katakan dia remaja ke bagaimana semua, kita tak boleh kata kau ni janganlah buat kerja. Kita tak boleh rasa kita act dengan apa yang kita dah buat hari ni. Tentang kita pergi masjid, kita pergi surau, kita action pada orang lain yang tak berkita. Boleh jadi dia antara orang yang paling baik pada Allah. Pasal apa? Pasal dia muda. Dia tak banyak buat maksiat. Aku tua, aku dah banyak buat maksiat. Kita akan rendah diri. Bila rendah diri, dakwah ada cara lain pula dah. Dakwah tinggi diri dengan dakwah rendah diri berbeza tuan-tuan. Kan? Dakwah tinggi diri ni kita hentam dia dulu baru kita suruh dia pergi masjid. Tapi dakwah rendah diri lain. Kita akan rasa macam dia memang orang yang baik. Tapi apa salahnya kita pergi sama-sama. Kan dah lain tu bunyi dia. Dakwah dengan rendah diri. Baik. Itu yang pertama. Kalau kita jumpa dengan orang yang muda. Kalau jumpa dengan orang yang tua. Dan apabila engkau melihat orang yang lebih tua daripada kamu. Tadi kita jumpa orang yang muda pada kita. Yang ini kita jumpa orang yang lebih tua pula pada kita. Apa nak sebut? Maka sebut dalam hati orang ini. Menyembah Allah lebih dahulu daripada aku. Maka tidak syak lagi. Bahawa ia lebih banyak. Lebih baik daripada daripada aku. Subhanallah, hebat . Nak bagi rendah diri punya perasaan tu, jumpa orang paling muda ataupun jumpa orang muda daripada kita, kita duk sangka bahawa dia tak banyak buat maksiat dah, muda lagi, umur baru 20 tahun 30 tahun, muda lagi tak banyak buat maksiat, aku 50 tahun dah mesti dah banyak buat maksiat, so dia lebih baik pada aku. Kalau jumpa orang yang lagi tua pada kita, maka kita anggapkan bahawa orang ni dah tua, dah lebih tua pada aku. Mungkin banyak dah amalan-amalan dan ibadat yang dia buat. Aku baru 30, sikit amalan. Mungkin dia lebih baik pada aku. Itu rendah diri tu. Tak boleh action lagi pada orang. Allah. Kemudian, dan apabila engkau melihat orang yang alim pula. Jumpa orang yang alim ni, orang yang ada ilmu pula. Maka cakaplah pada hati kita, orang alim ini telah dikurniakan kepadanya bermacam-macam pemberian yang tidak dikurniakan kepadaku. Dan ia telah sampai ke martabat yang aku tidak sampai kepadanya. Dan ia mengetahui perkara yang tidak aku ketahui. Maka betapa aku sama dengannya. Ni biasalah. Orang alim ni biasa kita akan tunduk sikit. Kan? Pasal kita tahu dia adalah orang yang bijak. Jadi bila mana dapat tahu orang yang ada ilmu. Maka kita respect dia. Sebab dia ada ilmu. Dia punya ilmunya banyak. Amalannya pun banyak. Jadi kita akan anggap bahawa dia adalah orang yang lebih baik daripada kita. Tapi kalau berjumpa dengan orang yang jahil. Ini disebut. Dan apabila engkau melihat orang yang jahil pula. Mana kita nak boleh belagak dengan diri kita? Tak boleh juga. Pasal apa? Pasal katalah pada diri kita, kata Imam Al-Ghazali. Orang yang jahil ini berbuat maksiat akan Allah dengan kejahilannya. Tetapi aku ni mengerjakan maksiat dengan ilmu aku. Maka Allah akan berhujah ke atas diriku. Dan aku belum tahu lagi bagaimana aku akan mengakhiri kehidupanku ini. Jumpa orang yang jahil. Dia tak ada ilmu. Dia jahil tapi dia buat maksiat. Kita tak boleh nak katakan bahawa dia adalah orang yang ahli neraka pasal apa? Pasal dia melakukan maksiat dengan sebab kejahilan dia. Kita pun ada lakukan maksiat kan? Ada. Tapi kita melakukan maksiat dengan sebab kita ada ilmu. Lagi berat kita kena esok depan Allah. Maka kita nak kena rasakan bahawa dia lebih baik daripada aku. Walaupun dia buat maksiat. Maksudnya bukanlah maksudnya dia buat maksudnya dia boleh buat maksiat dah. Bukan. Dia buat maksiat memang maksiat dah. Dosa. Tetapi nak katakan bahawa kita ni martabat rendah lagi pada dia. Dia buat maksiat dengan sebab jahil. Kita buat maksiat dengan sebab ilmu. Mana lebih teruk kena? Kita lebih teruk kena. Sama dengan orang-orang yang kufur dekat luar sana. Yang belum Islam. Ni kalau jumpa orang yang kufur pada Allah. Apa nak sebut? Apabila engkau melihat orang yang kafir, maka hendaklah engkau berkata, aku belum tahu lagi boleh jadi nanti ia masuk Islam. Lalu ia mengakhiri hidupnya dengan husnul khatimah. Iaitulah mati dalam keadaan baik ataupun beriman.
Dan dengan sebab dia masuk Islam, ia telah keluar daripada dosa-dosanya. Seperti keluarnya sehelai rambut daripada bancuan adunan roti. Sedangkan aku, wal-iyazubillah, kata Imam Al-Ghazali, boleh jadi berubah menjadi sesat setelah mendapat petunjuk. Maka aku menjadi kafir dan kehidupanku dan diakhiri dengan su'ul khatimah. Maka orang kafir ini pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang muqarrabin, sedangkan aku akan diseksa di dalam api neraka. Na'uzubillah min zalik. Jadi ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kalau jumpa orang yang kufur dekat luar sana, maka kita pun tak boleh nak katakan bahawa dia adalah orang yang ahli neraka. Pasal boleh jadi dia dapat hidayah daripada Allah. Bila dia masuk Islam, maka habis seluruh dosa-dosanya lah. Tak ada lagi dah, dosa tu dah tak ada dah. Sebab orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam, maka dosanya diampunkan oleh Allah. Ini ijma' ulama. Sepakat semua ulama berdasarkan daripada ayat Al-Quran bahawa semua orang yang masuk dalam Islam seluruhnya akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang memang Islam, kita tak tahu juga bagaimana pengakhiran. Boleh jadi kita ni masuk dalam kita Islam tapi dalam keadaan kita tidak mati dalam keadaan Islam. Ini yang kita bimbang. Sebab apa kita rasa bahawa kita ni orang Islam? So kita Islam tak? Macam mana pun kita mati, kita masuk syurga juga. Betul. Itu kalau mati dalam keadaan Islam. Tapi kalau mati dalam keadaan kufur. Dia kata boleh jadi ke Ustaz? Boleh eh? Dia tak boleh lah. Tapi kita sembah Allah. Betul. Orang yang kadang sembah Allah juga melakukan syirik pada Allah. Kufur tu kan? Sebab tu Allah kata, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ مَعَ اللَّهِ bersama-sama Allah. Maksudnya orang yang tidak bersama-sama Allah itu menyeru Tuhan yang lain. Maksudnya ada orang yang dia sembah Allah dalam masa sama dia ada kepercayaan yang lain selain daripada Allah. Dia yakin kepada benda lain. Semayang-semayang tapi pakai tangkal. Kan? Dekat tangan, dekat perut. Pasal apa pakai tangkal kat perut? Nanti tak dihinggap COVID-19 kan? Tak. Tangkal yang dipercaya. Ikhtiar boleh, tak ada masalah. Tapi bukan sebab khurafat dan kepercayaan tahayul tu. Sekadar usaha kita boleh, tak ada masalah. Pakailah, nak pakai hand sanitizer boleh, tak ada masalah. Tapi bukan hand sanitizer itulah menyebabkan bahawa kita tak terkena. Itu sebab kita punya kepercayaan. Bab akidah sangat penting. Kita ada slot akidah kan, yang mengajar dekat sini. So, itu yang penting. Tasawuf dah, fekah dah, bab akidah pula silap sikit. Bahayalah kita. Sebab dalam masa sama kita semayang dah, tiba-tiba kepercayaan kita kepada kepercayaan yang khurafat dan tahayul lebih lagi. Dan kita samakan pula ada kuasa yang sama macam Allah. Lagilah sama. Lagilah syirik. Kan? Kita katakan bahawa ada kuasa yang sama macam Allah, biawak boleh memberikan mudarat kepada kita. Kan dulu kan? Ada kepercayaan khurafat, tahayul. Kalau kata tak nak hujan, kita letak baju di atas bumbung, tak nak bagi hujan. Dianggap baju tu tidak boleh menurunkan hujan. Kita dah anggap sama macam kuasa Allah. Syirik kata. Yang ini kalau mati tak taubat, tak masuk syurga lah. Walaupun dia duduk sampan tadi kat masjid. Kan? Tapi kalau dia sempat bertaubat, Allah kata boleh. Illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Faulaika yubadilallahu sayiatihim hasanat, kata Allah. Orang yang beriman, orang yang bertaubat, kemudian beriman, kemudian dia beramal saleh, mereka itulah kata Allah akan ditukarkan dosa mereka menjadi pahala. Jadi lima perkara ini yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahallahu taala, sebenarnya ini adalah untuk kita motivate diri kita. Bagaimana untuk nak merendahkan diri? Sebab saya sebut ni pasal rata-rata kita ni orang yang buat baik, pergi masjid, baca Quran, sedekah, masuk korban, semua orang baik-baik. Cuma kita tak boleh nak pandang orang lain di luar sana adalah orang yang jahat. Tak boleh. Hebat mana pun kita ni ustaz ke imam ke bilal ke siapa pun kita tak boleh katakan bahawa kita ni adalah orang yang paling alim ataupun orang yang paling hebat sekali di atas muka bumi. Tak boleh. Sebab itulah ujub yang akan menyebabkan kita terhumban ke dalam api neraka Allah. Jadi lima benda ni, dia sebenarnya banyak. Tapi lima ni dia bagi tu sebab nak bagi nampak. Kalau jumpa orang yang muda, kita pun anggap bahawa dia tak banyak buat maksiat. Aku banyak. So aku mesti rendahkan diri. Kalau jumpa orang yang tua, oh dia dah banyak buat ibadat. Aku kurang lagi. So dia lebih baik daripada aku. Kalau jumpa orang yang alim, memang kita akan respect orang alim lah. Kalau jumpa orang yang jahil, mereka buat dosa maksiat. Kita tahu bahawa mereka buat dosa maksiat dengan sebab kejahilan. Aku ni buat dosa maksiat dengan sebab ilmu. Aku lagi teruk, aku kena. So aku, dia lebih baik pada aku. Kalau jumpa dengan orang yang kafir pula sama. Kita katakan bahawa siapapun kita di atas muka bumi, kita tak tahu. Orang yang kafir boleh dalam keadaan hidup,
kemudian dia mati dalam keadaan Islam. Orang yang Islam, dia hidup dalam keadaan mati, nanti dia akan jadi orang yang kufur pada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Dan saya doakan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini maupun yang tidak hadir, mati dalam kalimah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan mudah-mudahan kita dihimpunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, sekarang itu dulu. Kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Kita akan tengok nanti sikit berkaitan dengan ada satu hadis Nabi SAW dengan ruh yang nak diangkat oleh malaikat Rabadhah ni, malaikat rahmat ataupun malaikat azab, nak lepas langit pertama, langit kedua, tak lepas. Dan hadis ini dia ada status yang tidak berapa nak kuat, tapi kita bincangkan juga sebab ada dalam kitab ini. Nanti kita akan kongsikan apa hadis tu, disebabkan apa dia tak lepas nak naik pada langit pertama, langit kedua, langit ketiga sampai ketujuh tu. Oh, dia kata roh memang naik ke langit pertama ke? Ya, riwayat Imam Ahmad, hadis Hasan. Setiap daripada kita ni yang mati nanti, roh akan dinaikkan dulu oleh Allah, kemudian baru dimasukkan balik dalam barzah. Ini Nabi cerita jelas ketika mana Nabi tanam satu orang sahabat dekat perkuburan. Nabi cerita satu persatu roh tu pergi mana. Hadis ni juga diceritakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitabnya ni. InsyaAllah kita akan bincangkan hadis itu dalam kuliah yang akan datang. Wallahu'alam. Aku lukawli hazaw. Astaghfirullahaladzim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya.